Kebakaran lahan terus terjadi di Riau. Kali ini titik kebakaran lahan dan hutan terjadi di Desa Bandaraya, tepatnya di belakang terminal Bandaraya Payung Sekaki, Pekanbaru. Saat petugas datang ke lokasi, api sudah membesar yang menimbulkan kabut asap tebal. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyak ilalang dan semak belukar yang mudah terbakar, ditambah cuaca panas serta angin kencang. Guna mencegah karhutlah terus menyebar, upaya pemadaman terus dilakukan tim BPBD Kota Pekanbaru. Kering kelihatannya. Kebetulan sumber air ada, jadi kita usahakan malam ini harus segera dipadamkan. Untuk luasan berapa, Pak? Kalau kita lihat luasan ini kurang lebih sekitar 3 hektar ada ya. Kurang lebih, kira-kira begitulah. Petugas gabungan akan terus melakukan upaya pemadaman secepatnya agar api tidak menjalar lebih luas. Devi Hendrawan, Dananata, melaporkan.